Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor dari CVS Outdoor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVS Outdoor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jamul, admin 1 dan juga admin 3 di CVS Outdoor. Oke teman-teman, di video kali ini kita update stok unit senapan angin Bocap FX ya teman-teman. Nah ini kita ada 4 unit Bocap FX yang tersisa di CVS Outdoor. Soalnya yang lain-lain udah pada habis teman-teman, tinggal 4 jenis ini saja ya, mantep banget. 4 jenis ini pun juga stoknya tinggal sedikit-sedikit saja, jadi siapa cepat dia yang dapat nanti. Oke, mantap sekali seperti itu. Nah untuk kawan-kawan semuanya yang pada cari efek round atau efek royal, efek air gun, nah di CVS Outdoor itu memang tidak ada merek yang itu ya teman-teman, soalnya itu nama udah nama pabrik ya teman-teman. Kita sampai di gudang CVS Outdoor kita upgrade namanya, dan juga ada yang membedakan dari segi spek dan juga harganya. Nah itu speknya berbeda, harganya pun juga pasti berbeda ya teman-teman. Mantap sekali seperti itu. Jadi emang di sini adanya ya Bocap kayu itu ada day state, king day state, ada juga FX Yumaja, ada yang terbaru ini FX Vintores atau VSS, dan juga ada FX Mahameru ya teman-teman. Mantap sekali seperti itu. Nanti kita jelaskan sedikit spek dan juga harga promonya berapa. Oke, untuk info pemesanan langsung saja hubungi nomor admin saya, admin 123, saya yang pegang semuanya. Untuk pembayaran bisa COD bayar di tempat, bisa juga transfer langsung lunas ya teman-teman. Mantap sekali seperti itu. Jadi tidak pakai aplikasi apapun, langsung ke nomor WA saja untuk info pemesanannya. Oke seperti itu, langsung saja kita simak sedikit spek dan juga harga dari unit senapan angin Bocap kayu berikut ini. Oke, yang pertama ini yang paling murah meriah sekali ada King Day State ya teman-teman, mantep banget. Nah ini harganya cukup 2 jutaan saja. 2 jutaan bukan berarti 2 juta pas, ada lebihnya. Nah untuk harganya berapa mas? Cukup 2.750.000 rupiah saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tas, magazin perdam sama STKS, dan juga belum sama ongkirnya. Nanti kalian dapat subsidi ongkir, alias ongkirnya jadi lebih murah meriah sekali seperti itu ya teman-teman. Cukup 2.750.000 rupiah saja, kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tas, magazin perdam sama STKS yang saja ya, mantap sekali. Nah untuk sedikit speknya, dari segi laras ini menggunakan laras pilihan dari CVS Outdoor, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 50-60 meteran tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain ya teman-teman, tapi biasanya ada suka yang coba pakai slug, dicoba saja, kalau cocok dipakai gak apa-apa, kalau gak cocok jangan dipaksakan ya teman-teman, soalnya kadang juga kita tes pakai slug yang biasanya 10 grain, nah itu kayaknya bisa teman-teman, soalnya ada teman yang udah pesen ini, dicoba pakai slug yang 10 grain, nah itu jarak 80 meter itu masih bisa kena. Nah jadi kalau kalian punya King Day State, dicoba aja pakai slug yang beratnya 10 grain kayaknya ya teman-teman. Nah itu dicoba, kalau jarak 25 meter titik, nah itu bisa teman-teman. Nah buat jarak ke atasnya lagi itu biasanya pasti gampang ya, mantap sekali. Nah untuk bahan larasnya ini banyak dari bahan baja, pakai OD 13, alur 12, kaliber 4,5 mm. Pokoknya di CVS Outdoor itu tidak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm, itu tidak ada ya teman-teman, mantap sekali. Nah ini untuk merawat larasnya, untuk membersihkannya kalian cukup bersihkan dengan menggunakan minyak goreng atau oli dari depan kalau sudah sampai belakang terus ditembakkan ya teman-teman. Nah nanti kalau ada bekas-bekas peluru alias ada kotoran dalam itu bisa keluar, akurasinya bisa membaik seperti itu. Oke, nah untuk yang kedua, kalau pelurunya cocok pakai Hercules ya dicoba pakai Hercules, kalau ganti yang lain kalau gak cocok jangan dipaksakan, kalau dipaksakan nanti alur kalian bisa rusak, nah tidak bisa dipakai lagi, soalnya memang nyawa dari senapan itu terletak di larasnya ya, mantap sekali. Nah untuk depan laras ini juga ada drat buat pemasangan perdam. Nah ini kalau kalian beli nanti dapat bonus perdam, kita setelkan juga perdamnya dari sini ya teman-teman, dapat bonus magazin, kita juga setelkan magazinnya dari sini juga. Oke, mantap sekali. Terus luar larasnya ini juga udah dilindungi dengan serobong, ini serobong pakai UD20, bahannya dari dural ya, mantap banget. Jadi luar larasnya juga udah terlindungi, terkena air hujan aman ya, mantap sekali. Nah untuk tabungnya ini udah menggunakan tabung Bocap
tabung 500 cc untuk kapasitas aman angin ada di 2700-2800 PSI ya teman-teman. Tabungnya banyak dari Dural pakai UD 60 mm, pokoknya diisi di amannya saja biar seal ada di dalam sini biar awet kuat tahan lama ya, mantap sekali teman-teman. Nah untuk ngisinya ini udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolok saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya, nah ada di sebelah kiri sini ya teman-teman, mantap sekali. Nah untuk merawat tabungnya diisi di amannya saja biar seal ada di dalam sini biar awet kuat tahan lama ya teman-teman. Dan juga habis menembak jangan dihabiskan sampai nol, disisakan itu amannya ada di 1500 PSI. Nah habis menembak diamankan di 1500 PSI, kalian simpan berminggu-minggu berbulan-bulan pun juga aman di angin segitu. Pokoknya jangan dihabiskan sampai nol, kalau kalian habiskan sampai nol nah itu ngisinya yang agak repot ya teman-teman, mantap sekali. Nah untuk chambernya ini udah menggunakan chamber monoled, banyak dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja ya teman-teman. Nah ini dalemannya masih pakai daleman baja, cancel kokang ada di sebelah kiri. Nah untuk tarikannya udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot, terus juga setelan power ada di luar sini. Nah kalau kalian nyetel power cukup diputar saja, kalau nambah power putar ke kanan, kalau agak iri diputar ke sebelah kiri sambil ditembakkan ya teman-teman. Nah ini triggernya pun udah menggunakan trigger match, udah ada safety triggernya juga. Oke itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin Bocap King Daystate ini. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke selanjutnya teman-teman, ini adalah FX Yumaja. Nah ini juga menjadi paling laris juga di CVS Outdoor, ada FX Yumaja. Nah teman-teman namanya juga udah Yumaja, pasti larasnya juga pakai laras Yumaja. Oke mantap sekali. Nah untuk harganya Bocap FX Yumaja ini, untuk harganya ya teman-teman cukup Rp3.100.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru-peluru tas, magazin perdam sama STKS, dan juga belum sama ongkirnya, nanti kalian dapat subsidi ongkir ya teman-teman, mantap sekali. Nah ini FX Yumaja harganya cukup Rp3.100.000 saja. Oke mantap sekali. Nah untuk sedikit speknya, dari segi laras ini menggunakan laras Yumaja, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 60 meter lebih tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain ya teman-teman, mantap sekali. Nah ini panjang larasnya kurang lebih ini 60 cm. Nah untuk bahannya dari bahan baja pakai OD 13 alur 12 kaliber 4,5 mm ya teman-teman, mantap sekali. Nah ini pokoknya di CVS Outdoor itu tidak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm itu tidak ada ya teman-teman, mantap sekali. Nah ini bahan larasnya dari bahan baja pakai OD 13 alur 12. Oke mantap sekali. Nah untuk merawat larasnya, kalau kalian membersihkan larasnya ya teman-teman, kalian cukup isi minyak goreng atau oli dari depan, kalau udah sampai belakang terus ditembakkan. Nah itu teman-teman buat membersihkan larasnya, kalau di dalam alur itu ada kotoran-kotoran dalam, itu biar bisa teman-teman biar bersih, soalnya kalau terlalu banyak kotoran dalam itu bisa berpengaruh untuk akurasinya ya teman-teman, seperti itu. Oke nah untuk perawatan kedua, kalau pelurunya sudah cocok pakai Hercules, Hercules terus, jangan gonta-ganti pakai peluru-peluru lainnya. Kalau kalian ganti kok cocok dipakai gak apa-apa, kalau gak cocok jangan dipaksakan ya teman-teman, seperti itu. Oke mantap sekali. Nah untuk luar larasnya ini juga udah dilindungi dengan serobong, ini pakai OD20 bahannya dari Dural juga ya, mantap sekali. Terus depan laras ini juga ada drat buat pemasangan perdam ya teman-teman. Nah ini ada drat buat pemasangan perdam, ini ada tutup larasnya juga ya teman-teman. Nah nanti dapat perdam, kita setelkan juga perdamnya dari sini. Oke dan juga dapat bonus magazine, magazinnya juga kita setelkan dari sini juga. Oke mantap sekali. Nah untuk tabungnya ini udah menggunakan tabung Bocap, tabung 500 cc untuk kapasitas aman angin ada di 2700-2800 PSI ya teman-teman, diisi di amannya saja biar seal di dalam sini biar awet kuat tahan lama. Dan juga habis menembak jangan dihabiskan sampai nol, disisakan itu amannya ada di 1500 PSI, mantap sekali ya teman-teman. Nah tabungnya banyak dari Dural pakai OD 60 mm. Oke mantap banget. Nah untuk pengisian anginnya ini
udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokkan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah kanan di sebelah chambernya sini ya, mantap sekali. Nah untuk chambernya udah menggunakan chamber monolight, bahannya dari dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja ya teman-teman. Cancel kokang bisanya di sebelah kiri, dan juga untuk tarikannya ini udah menggunakan target shoot lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot. Nah untuk triggernya pun udah menggunakan trigger match, udah ada safety triggernya juga. Kalau dorong ke kanan dia otomatis kunci, kalau ke kiri dia normal lagi. Nah setelan power pun juga udah di luar ya teman-teman, mantep banget. Nah ini setelan powernya, kalau diputar ke sebelah kiri dia agak irit powernya, kalau diputar ke sebelah kanan dia nambah kenceng untuk powernya. Nah untuk pilihan powernya ada yang power klasik, ada juga yang power bolong, ada warna hitam, ada juga warna putih seperti ini. Tinggal tergantung kalian seleranya pilih warna yang apa, nanti kita kasih pilihan warna dan juga pilihan powernya yang kalian suka. Oke seperti itu, terima kasih ya teman-teman. Itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senam panengin bocap FX U meja ini. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke, yang selanjutnya teman-teman, ini adalah FX yang terbaru, ada FX Vintores ya teman-teman, mantap sekali. Nah ini terbaru di CV Asador, ada produk baru, memang belum kita tes soalnya lagi nunggu teleskop yang belum datang teman-teman. Nah nanti kalau teleskopnya udah datang, kita langsung tes akurasinya, tes long range langsung buat FX Vintores ini ya teman-teman. Nah pokoknya nanti kalau teleskop udah datang, soalnya memang ada barang yang belum terkirim nunggu teleskop ya teman, mohon bersabar, mohon maaf atas keterlambatannya ini, mudah-mudahan besok datang langsung kita kirim barangnya ya, seperti itu. Oke, nah untuk harga FX Vintores ini, untuk harganya ya teman-teman cukup kita banderol di harga Rp3.600.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, bagajin, perdam sama STKS, dan tentunya udah gratis ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT, sama Maluku ya teman-teman, mantap sekali. Nah untuk harganya cukup Rp3.600.000 saja. Oke mantap sekali. Nah untuk sedikit speknya, dari segi larasnya ini udah menggunakan laras pilihan dari CV Asador, laras spesial, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 60-70 meteran tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain ya teman-teman, mantap sekali. Nah ini pelurunya cocoknya pakai peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain. Oke mantap sekali. Nah untuk sedikit speknya dari laras ini ya teman-teman, bahannya dari bahan baja, pakai OD13 alur 12 kaliber 4,5 mm. Oke mantap sekali ya, jadi di CV Asador itu tidak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm, itu tidak ada. Oke nah untuk larasnya merawatnya juga sama ya teman-teman, kalau kalian pengen membersihkan larasnya dibersihkan pakai minyak goreng atau oli dari depan, kalau udah sampai belakang terus ditembakkan ya, mantap sekali teman-teman. Nah untuk luar larasnya ini juga udah dilindungi dengan serobong, pakainya OD20, bahannya dari dural juga ya. Terus depan laras juga ada drat buat pemasangan perdam, nanti kita setelkan juga perdamnya dari sini ya teman-teman, mantap sekali. Dapat bonus magazine juga kita setelkan dari sini juga. Oke mantap banget. Nah untuk tabungnya ini udah menggunakan tabung bocap, tabung 500cc untuk kapasitas aman angin, ada di 2700-2800 PSI, pokoknya diisi diamannya saja biar hasil ada dalam sini, biar awet kuat tahan lama. Dan juga untuk pengisian anginnya ini udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah bawah sini ya teman-teman, mantap sekali. Nah ini manometernya ada di sebelah bawah sini. Oke mantap banget. Nah untuk merawat tabungnya pokoknya diisi diamannya saja, biar sila ada di dalam sini, biar awet kuatan lama. Dan juga habis menembak jangan dihabiskan sampai nol, disisakan itu amannya ada di 1500 PSI. Oke mantap sekali. Nah untuk chambernya ini udah menggunakan chamber monolight, bahannya dari dural seri 7, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja ya teman-teman. Tarikannya pun udah menggunakan tarikan shoot lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot. Nah untuk setelan powernya ini ada di luar sini, kalau agak irit ya teman-teman diputar saja ke sebelah kiri, kalau pengen kenceng powernya diputar saja ke sebelah kanan. Nah untuk extension valve-nya juga ada di tengah sini, semuanya ada extension valve ya teman-teman. Nah untuk triggernya masih trigger klasik,
kick udah ada safety trigger-nya juga. Kalau dorong ke kanan dia otomatis kunci, kalau ke kiri dia normal lagi. Oke. Dan juga pilihan popernya juga ada banyak ya teman-teman. Ada yang popper bolong, ada juga yang popper klasik, tinggal tergantung kalian sukanya yang mana. Oke. Seperti itu, terima kasih, itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin Bocap FX Vintores ini. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke, yang selanjutnya teman-teman ini dia yang kemarin kita ikutkan lomba di Sodor Cup ya teman-teman, ada FX Mahameru full CNC ini ya. Mantap sekali. Nah, ini FX Mahameru yang kemarin kita ikutkan lomba di Sodor Cup. Alhamdulillah memang kita tidak yang menang ya teman-teman, soalnya kalau Sodor yang menang wah ya jadi geger lagi nanti ya teman-teman, soalnya memang hadiah semuanya dari CVA Sodor. Kalau Sodor yang menang, nah nanti gak enak sama panitia yang lain ya teman-teman. Nah, yang penting ada perwakilan dari CVA Sodor FX Mahameru ya teman-teman, mantep banget. Nah, untuk FX Mahameru ini untuk harganya cukup kita banderol di harga Rp3.900.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sada, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam sama STKS, dan tentunya udah gratis ongkir kecuali ke wilayah Papua NTT sama Maluku ya teman-teman, mantep sekali. Nah, itu untuk harga dari FX Mahameru ini. Nah, untuk sedikit speknya dari segi laras, ini menggunakan laras pilihan, laras spesial dari CVA Sodor. Panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 70 meteran tergantung skill Anda semuanya. Laras import seperti punyanya Predator Mahameru ya teman-teman. Nah, untuk bahan larasnya dari bahan baja pakai UD13 alur 12 kaliber 4,5 mm ya teman-teman, mantep banget. Bahannya dari bahan baja juga. Untuk merawatnya juga kayak seperti tadi, membersihkan diisi minyak goreng atau oli dari depan, kalau udah sampai belakang terus ditembakkan ya teman-teman, mantap sekali. Terus depan laras juga ada drat buat pemasangan perdam, kita setelkan juga perdamnya dari sini juga. Dapat bonus magazin, kita setelkan juga magazin dari sini juga. Oke, mantap sekali. Nah, untuk tabungnya ini udah menggunakan tabung bocam, tabung 500 cc untuk kapasitas sama angin, ada di 2700-2800 PSI, diisi diamannya saja biar seal ada di dalam sini biar awet kuat tahan lama ya teman-teman, mantap sekali. Tabungnya banyak dari Dural pakai OD 60 mm. Nah, untuk pengisian lainnya ada di antara sambungan jumper dan juga sambungan tabung menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah bawah sini ya teman-teman, mantap sekali. Nah, untuk manometer ada di sebelah bawah sini, kalian bisa lihat tekanan angin masih berapa dan juga ngisinya sampai berapa nanti. Nah, untuk chambernya ini udah menggunakan chamber monolight, bahannya dari Dural seri 7 pembuatan full CNC, dalemannya daleman stainless yang meliputi ada hammer dan juga ini setelan power dan juga extension valve udah menggunakan stainless ya teman-teman, mantap sekali. Nah, untuk tarikannya menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Oke ya teman-teman. Nah, untuk triggernya pun udah menggunakan trigger match, udah ada safety triggernya juga di chambernya sini. Kalau dorong ke belakang dia otomatis kunci, kalau ke depan dia normal lagi. Nah, untuk cancel kokang bisa diletakkan di sebelah kanan dan juga bisa diletakkan di sebelah kiri. Nah, untuk unitnya ini tinggal 3 unit atau 4 unit gitu ya teman. Oh, tinggal 4 unit. Yang satu pakai laras 60 cm seperti ini, yang tiga pakai laras 70 cm ya teman-teman, mantep banget. Jadi kalau yang pengen laras 60 cm juga ada, tinggal satu unit ini saja. Yang pengen laras 70 cm pun juga ada ya teman-teman, mantap sekali. Seperti itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin Bocap FX Mahameru ini. Sekian, terima kasih. Oke teman-teman, itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga promo dari unit senapan angin Bocap FX pakai popor kayu ini. Kalian sukanya yang mana ya teman-teman, ada 4 unit senapan angin ini, kalian sukanya yang mana langsung saja hubungi nomor admin saya nanti. Oke, untuk pemesanan tidak pakai aplikasi langsung hubungi nomor admin yang ada di bawah sini. Oke, terima kasih. Seperti itu ya teman-teman, untuk pembayaran bisa COD bayar tepat, bisa juga transfer langsung lunas. Untuk pembayaran COD kalau wilayah di Kalimantan, Sulawesi, terus Sumatera, Jambi, Jawa, Bali, nah itu caranya gampang, cukup foto KTP saja. Kalau gak berani foto KTP ya dikenakan DP minimal 300.000 ya teman-teman. Kalau wilayah NTT sama Maluku memang kita wajibkan DP minimal 300-500.000. Oke, seperti itu, terima kasih. Saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam sodor dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor.